Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Aitinglicious dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilya TV. Hilya TV akan memberikan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat yang baru menemukan channel ini, jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru dan terupdate mengenai Ayu Ting Ting. Dan informasi pertama yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di sini kita akan mengupas tuntas nih ya acara Brownies TV hari ini yang dipandu oleh Ayu Ting Ting dan juga Wendy Cagur serta Ivan Gunawan. Di sini Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan serta Wendy Cagur menyanyikan lagu Anyamor. Dan selanjutnya di sini kita akan melihat gaya rambut Ayu Ting Ting yang semakin casual dan wow. Di sini Ayu Ting Ting terlihat berbeda ya dari pakaian dan rambutnya, lebih vulgar dan lebih cantik tentunya. Dengan warna rambut yang sedikit merah menyala dan bibir yang sangat merona ya, Ayu Ting Ting terlihat sangat cantik hari ini. Is the best untuk Ayu Ting Ting. Dan Brownies TV, kehadiran Riza Ardila dan juga penyanyi bersuara khas Indra Sinaga. Hari ini Brownies TV kehadiran Syakir Dauli dan Adiba Kanza ya, dan juga Dul Jailani dan Tisha Biani. Dan di sini juga ada kegiatan Ayu Ting Ting di pas buka. Jangan lupa nanti sore saksikan Ayu Ting Ting di pas buka ya, jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat semua di rumah karena gelak tawa canda Ayu Ting Ting dan semua kru di pas buka ya. Dan di sini pastinya akan memberikan kebahagiaan tersendiri untuk sahabat-sahabat semua pecinta Ayu Ting Ting. Dan di sini Ayu Ting Ting tampil wow rambutnya ya, gimbal luar biasa nih. Selamat berbuka puasa untuk semuanya dan jangan lupa saksikan nanti sore ya, pas buka jam 16.30 waktu Indonesia Barat. Pastinya Ayu Ting Ting akan memberikan tampilan-tampilan terbarunya demi memberikan kebahagiaan untuk sahabat semua di rumah. Dan di sini Mimin akan memberikan berita selanjutnya nih ya, datang dari akun Instagram Ivan Gunawan. Di sini Ivan Gunawan menuliskan sesuatu yang sangat bahagia nih ya menurut Mimin. Dilansir dari akun Instagram Ivan Gunawan, kenapa harus menunggu bulan kalau matahari senantiasa setia hadir di setiap perginya embun pagi. Love for Pasha Ungu, begitu tulis Ivan Gunawan di status Instagramnya. Dan akhir-akhir ini Ivan Gunawan memang terlihat sangat ceria ya. Dari Reza Karlov, ceria banget sih, curiga punya pacar baru. Dan akhir-akhir ini memang Ivan Gunawan sangat dekat dengan Ayu Ting Ting. Apakah pacar barunya Ayu Ting Ting ya? Wah, Mimin juga penasaran tuh. Semoga saja yang terbaik deh untuk kalian berdua. Semoga suatu saat nanti akan mendapatkan pasangan yang terbaik. Kedekatan Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting akhir-akhir ini terekam kamera. Di sini ada Ivan Gunawan dan Ayu Ting Ting nih lagi nari Anyamor dan terlihat sekali kedekatan mereka berdua. Semoga persahabatan Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan selalu terjalin. Amin ya robbal alamin. Dan Ayu Ting Ting kemarin memakai stylist by Erik Halamin. Siapa yang tidak kenal Erik Halamin? Jika sudah Erik Halamin, tidak diragukan lagi ya penampilan Ayu Ting Ting sungguh luar biasa. Dan bagi sahabat semua yang ingin memakai pakaian seperti Ayu Ting Ting, boleh dipesan langsung tuh ya ke Erik Halamin, menyediakan berbagai warna dan pastinya trendy. Jolip Clothing by Erik Halamin. Dan di sini Mimin akan memberikan gambaran Ayu Ting Ting di acara Brownies TV pas buka dan juga Rising Star Indonesia Dangdut dengan stylist yang berbeda-beda. Dimulai dari pas buka, walaupun rambutnya sedikit acak-acak namun tetap terlihat cantik dengan blazer merah dan dalaman putihnya ya. Di sini dipadupadankan sangat serasi sekali. Dan stylist berikutnya di acara Rising Star Dangdut Indonesia semalam, Ayu Ting Ting memakai baju yang rock and roll ya. Wow, ini sih Korea banget nih.
cantik sekali dengan sepatu boot berwarna putih, jas hitam, dan balamannya berwarna putih. Dan dilansir dari akun Instagram Erik Halamin, Ayu Ting Ting malam hari ini di acara Risting Star Dangdut Indonesia memakai baju dari Amel Syamsuri Muda. Ditata oleh saya sendiri, Erik Halamin, asisten penata gaya Muhafifa. Dan di sini Ayu Ting Ting tampil pada acara Risting Star Dangdut Indonesia 4 Mei 2021. Dari postingan tersebut banyak sekali komentar berdatangan di akun Instagram Erik Halamin. Angkasa Bali keren, Dias Ayu Ting Ting keren. Banyak sekali yang memuji kecantikan Ayu Ting Ting dan stylistnya Ayu Ting Ting malam hari kemarin ya. Di sini memang terlihat sangat mempesona. Tidak hanya Ayu Ting Ting sendiri, di sini juga dihadiri Ivan Gunawan, sahabat sejati dari Ayu Ting Ting yang selalu menemani di setiap suka dan duka. Dan di sini juga banyak yang berkomentar, iya, dari Najwa 7288, gue berharap mereka berdua menikah. Amin. Rosnita Parulian, love you untuk Ayu Ting Ting dan Ivan Gunawan. Wow, love-nya banyak sekali ya. Reza Carlos, thank you Erika, love you. Kemudian dari Delvi Anggriani 94, sumpah keren abis Kak Ayu Ting Ting, makasih Kak Erik Halamin. Siti, yes, dambaan di acara ini paling nunggu stylist Ayu sih, apalagi stylistnya best of the best Erik Halamin, thank you. Dari Ismi Aisyah Rahma, coba fotonya di atas panggung, pasti backgroundnya lebih keren, soalnya stylistnya udah keren parah, Erik Halamin, thank you. Gaya Ayu Ting Ting sungguh tidak diragukan lagi ya. Dan di sini di acara Rising Star Indonesia Dangdut juga dihadiri Ashanti dan Arshi. Dan dari penampilan keduanya banyak sekali pujian yang dilontarkan kepada Arshi karena terlalu gemes dan pinter banget ya nyanyinya. Sukses dan selalu bisa berkarya Arshi dan Ashanti, pasangan ibu dan anak yang sungguh luar biasa yang menjadi contoh bagi semua ibu dan anak yang ada di Indonesia. Sehat selalu untuk Ashanti dan Arshi tersayang. Dan di sini Mimin akan memberikan gambaran ya acara Brownies TV siang ini dihadiri oleh bintang tamu spektakuler, ada Tisa Biani dan Jul Dailani dan juga pasangan terfenomenal lainnya Zikri Dauli dan Adiba, anak dari almarhum Ustadz Zepri. Dan di sini mereka terlihat sangat serasi dan kompak. Sehat selalu, jangan lupa besok saksikan ya Brownies TV setiap Senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, karena akan hadir lagi bintang tamu yang spektakuler lainnya. Dan di sini juga Mimin akan memperlihatkan ya busana dari Ayu Ting Ting, sungguh luar biasa, kocak abis nih ya. Dan di sini Ayu Ting Ting mengatakan, awas saja kalau sampai Bilqis besar nanti ngelawan. Karena di sini Ayu Ting Ting rela nih ya dandan apa aja demi sang buah hati tersayang bahagia. Dan di sini Ayu Ting Ting pakai baju apa aja tetap cantik, pakai busana apa aja tetap keren. Ayu Ting Ting memang is the best. Oke sahabat, inilah gambaran kegiatan Ayu Ting Ting ya seharian ini nih. Jangan lupa saksikan pas buka hari ini jam 16.30 waktu Indonesia Barat, karena ada Ayu Ting Ting dan bintang tamu spesial lainnya. Oke sahabat, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa like, comment, serta subscribe-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We'll be right back.